Tuh coy, agak sulit ya, agak selip-selip ya. Tuh. Eh, sus. Jangan sampai truk evakuasi dievakuasi. Wih, tolong, tolong, tolong. Nope. Apa memang truk Kalimantanan itu sound engine-nya seperti ini? Yo, assalamualaikum. Welcome back to With Me Night Channel Bagasi Ait. Coy, apa kabar kalian hari ini coy? Di video kali ini saya akan mendapat tugas, bukan saya akan, tapi saya mendapat tugas untuk mengevakuasi truk canter. Jadi di video kali ini saya akan memakai truk towing dari Mas Hilman Alwi untuk mengangkut canter box yang terjebak di jalanan yang lumayan ekstrim coy. Kita akan evakuasi truk itu. Apakah bisa coy? Aku takutnya saya mengevakuasi tapi nanti saya yang dievakuasi dong. Nope. Karena sopirnya terlalu noob dan ngawur teman-teman. Pokoknya seperti itu coy. Bagaimana keseruannya langsung ikuti aja tanpa panjang lebar. Kita langsung aja let's go squidah ke gamenya. Oke coy, ini sudah ada di gamenya dan ini adalah truknya. Di sini memang banyak truk box tuh, di belakang juga ada truk box giga dan ini truk box canter juga kesulitan nanjak di tanjakan depan situ dan macet coy. Nanti kita akan coba. Ini sudah saya towing, nyalakan mesin dulu. Pokoknya seperti itu, nyalakan mesin dan kita gas dan kita akan coba buat evakuasi truk ini coy ya. Oke, jalan pelan-pelan. Jalanannya memang seperti ini coy, agak berbecek-becek ya. Makanya ini bempernya di sini, bemper canter saya bikin standar ya, biar nggak gasruk-gasruk coy. Tapi saya takutnya yang bagian belakang ini yang gasruk ya. Oke, kita evakuasi pelan-pelan. Semua aksesorisnya ini dari Mas Hilman Alwi ya. Ini BM daerah mana ya? Sumatera kah atau Kalimantan kah? Ya, Kalimantan lah, anggap Kalimantan. Kayak mesinnya ini juga saya pesin pakai mesin khas Kalimantan coy. Itu di sini aja memang agak sulit banget coy. Tuh, agak kuat nggak kuat coy. Truk towingku aja kesusahan, bos. Oke, masih bisa tapi ya. Masih bisa, oke. Oke, masih bisa. Gas yo. Ah, mati mesin. Hey, kalem bos. Oke. Okay. Optic cruise-ku kok enggak aktif coy. Bentar coy, optic cruise kita aktifin ya. Oke okay, coy, tadi saya aktifin optic cruise-nya dan di sini tanjakannya memang agak sulit. Bukan di sini aja, nanti depan sana itu bisa kalian lihat tuh. Itu lebih ekstrim lagi, bos. Saya mengevakuasi malah dievakuasi nanti kalau aku coy ya. Oke, untuk turunnya kita kalem-kalem aja, gigi satu biar bisa ngerem. Gigi satu biar bisa ngerem. Kalem-kalem, kalem-kalem, woi, kalem, woi, kalem. Kalem, menyalakan hazard. Lampu sirinenya aja udah nyala-nyala ya. Oke. Oke. Itu enggak gasruk ya, tapi pot ngepot di sini, bos. Kalem, woi, ya Allah. Kalem bos, jalanannya nggak umum gue. Ini bukan jalanan truk kayaknya nih coy. Ini jalanannya alat berat itu loh coy. Dan di sana memang sudah terjadi macet coy ya. Memang agak sulit di sini coy. Ini belum apa-apa udah ada mobil yang macet depan sana coy. Oke. Jangan sampai saya evakuasi truk tapi nanti malah dievakuasi dulur. Aduh, aduh, tuh coy agak sulit ya, agak selip-selip ya. Tuh, awas. Astagfirullah. Hey, dia nggak mau berhenti dong. Maju dikit. Oke, benerin posisi dulu. Sumpah sulit banget. Ini jangan sampai truk evakuasi dievakuasi cuy. Yuk gas yuk. Sampai banyak kotor-kotor gitu coy. Karena jalannya seperti ini ya.
agak kesini dikit, baru engkol kiri, gagi gigi satu, oke, aman. Tapi dia mereset-mereset coy, dia memiring kiri jalanannya woy. Yo bisa yo. Tuh, astagfirullah. Yo gas yo gas yo gas yo. Dia turun lagi dong. Terjun. Gak bisa coy. Ntar saya harus usaha. Kenapa tambah runyam gini urusannya coy. Aduh, urusannya tambah runyam nih coy. Kayaknya trafiknya aku kurangin dulu yo. Oke coy, trafiknya aku kurangin karena memperibet urusan saya. Oke, kita gas coba yo. Kenapa saya jadi putar balik gitu loh. Oke, kayaknya kita putar balik dulu deh coy. Kita banterin coba dari sini. Waduh, ini truk evakuasi malah jadi dievakuasi ntar lagi kalau saya yang bawa coy. Oke, kita putar dulu di sini. Oke, masih aman. Mas, up. Maju kiri. Saya belum dari interior sama sekali dari tadi lo cuy. Oke, kita coba gas banterkan ya di sini ya. Mulai banterkan aja mumpung belum ada trafik. Oke, kalau di gas banter masih agak oke lah. Jangan sampai truk evakuasi dievakuasi. Wih, tolong. Masih enggak bisa, wih. Ya, terjun, wih. Ayo gas lagi yuk. Jangan menyerah, wih. Tambahin gigi. Us terbang, Lur. Ya Allah, kenapa saya jatuh? Coy, saya 10 menit cuma ditanjakan ini aja cuy. Kita coba dari interior deh ya. Interior, coba interior. Kalau dari interior bisa nggak nih cuy? Oke, langsung gaskan gigi 3 nih bos. Bisa nggak nih bos? Kurangin gigi 2 yo, gas yo. Memang kagak bisa kayaknya di sini nih cuy. Oh, tambahin gigi 3, gigi 2. Oke, bisa nih. Tambahin gigi 3. Oke, tambahin kurangnya gigi 2. Tambahin gigi 3. Yo. Bisa dong, gigi 2. Yo bisa. Awas, jangan sampai dievakuasi di sini. Oh. Saya 8 menit cuma ditanjakan itu, cuy. Kacau sih tanjakannya ini, cuy. Kacau, perjuangan saya sangat keras ditanjakan itu ya untuk mengevakuasi truk ini. Cukup seru. Oke, cukup seru. Dan ini jalanan agak gampang, jadi kita bisa santui squid di sini ya. Dan ada tanjakan lagi dong. Ini ada rumah-rumah. Kenapa bapak-bapak bangun rumah di sini coba? Oke, jumping. Oke. Oke, gas lagi Lur, ada tanjakan lagi nih Lur. Dan cukup mudah. Tanjakan ini cukup mudah. Ada lagi. Terlalu cemen sih menurutku ini. Kenapa jalanannya seperti ini terus, weh? Kacau sopirnya, Pak. Ada wiu-wiunya dari interior padahal keren tuh, ada gantung-gantungannya dari sisel Megapack ya. Terus ada personelnya juga diganti super balap gitu cuy. Sini memang jalannya agak susah deh coy. Ini ada jembatan juga yang baru dibangun. Oh iya, BTW ini mapnya adalah map ekstrim ya, atau BXT, yaitu Badai Extopan ya itu mapnya ya. Jalanannya memang seperti ini coy, sulit-sulit gimana gitu. Sulit-sulit seru gitu loh coy. Tuh kalau terkadung banter bisa seperti ini banternya coy. Kalau direm kenapa sound engine yang seperti ini coy? Apa memang truk Kalimantanan itu sound engine-nya seperti ini? Luput supirnya lur. Kenapa bisa jumping? Awas. Oke, jalanannya cukup bikin puyeng nih ya. Bikin puyeng kepala nih, bos. Oke.
Jalanannya super pokoknya ini, bos. Oke, kalem. Jalanan macam apa ini coba, ayo. Jalanan apa ini, Lur? Jalannya bikin puyeng nih, bos. Kita ke kanan. Oke, jalanannya lumayan oke. Oke, masih bisa saya atasi. Dan kita sampai di aspal juga, coy, ya. Ini ada Pak Polisi tapi nggak ngebantu Pak di situ. Bantu dong, Pak. Lega sekali sampai di aspal, coy. Kita masih lanjut ya di aspalnya ya. Udah rel kereta api nih, bos. Aman ya. Masih lanjut. Udah jembatan nih, bos. Dan ada jalan sulit lagi di sini dong. Motornya rusak ini. Evakuasi, jadinya dievakuasi nih, bos. Terbang. Gak ada gravitasi di map ini ya. Kita ke kiri depannya. Kiri depan sini, oke. Kiri depan sini atau yang depan? Oh, yang depan sini. Ada bunga matahari. Gaskan aja. Saya ganti trafiknya menjadi satu, tapi kok malah gak ada trafik sama sekali ya. Terlalu sepi kayaknya, coy. Trafiknya saya ganti dua. Oke. Ternyata trafiknya nol tadi, coy. Saya kira satu. Kita belok kiri. Kita evakuasi kemana nih? Ke depan sini aja ya evakuasinya ya. Rumah-rumah terakhir deh. Kita kok disuruh muter-muter mulu ini dari tadi. Oke, di map ini agak berat ya. Saya cuma dapat 30 fps dong di map ini dong. Oke, masih ambil lurus ya. Ini kayaknya di daerah mana gitu ini, coy. Untung ini udah sore ya. Ini jam 5:30 sore. Jadi kita berhenti di depan saja, cuy. Waduh, didau. Agak kacau sih sopirnya sih. Nah, ini ada bengkel. Jadi antar truk ini ke bengkel saja depan ya. Yang depan ya, yang paling depan. Dari kereta api lompatin. Bengkelnya sebelah kiri. Oke. Setelah ini kayaknya. Setelah ini, oke. Ini bengkelnya di kiri nih. Oke, truk ini macet dan saya antar ke bengkel dulu ya ini ya. Bengkelnya sebelah mana? Bengkelnya masuk apa di mana nih bengkelnya nih? Mana bos bengkelnya, bos? Saya lihat dulu. Padahal di sini loh. Mana tapi bengkelnya? Masih maju kah? Bengkelnya sebelah mana? Bengkelnya sebelah mana? Enggak ada bengkel ya? Kayaknya di sini ini bengkelnya deh. Oke, kita turunin aja di sini. Bisa nggak nih masuk sini nih? Bisa kayaknya ya. Oh, atasnya natap, Lur. Enggak apa-apa ya. Harusnya turunin dulu, bos. Oke, maju dikit, yuk. Misi saya selesai, teman-teman ya. Aduh, susah banget evakuasi, jadinya dievakuasi. Terima kasih banyak buat kalian sudah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, teman-teman ya. Thanks for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.